Tapi yang penting dikomunikasikan ke masyarakat adalah bagaimana kalau mereka pergi ke luar negeri, mereka sudah harus masukkan dalam jadwalnya atau dalam itinerarinya bahwa karantina itu adalah bagian dari perjalanan. Jangan mereka pergi ke Amerika 10 hari, masuk perjalanan sehari, kemudian begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mereka terkaget-kaget. Kok saya harus dipisahkan dengan keluarga, kok saya harus dipisahkan dengan acara yang sudah dijadwalkan, lupa menjadwalkan bahwa 5 hari itu harus karantina. Dan karantina itu ada 2. Kalau untuk pekerja migran Indonesia, dan kemudian pelajar atau mahasiswa, ataupun juga mereka yang dinas luar negeri atas biaya pemerintah, mereka ditempatkan di Wisma Pademangan. Tapi bagi mereka yang di kelompok swasta, oleh karena jalan-jalan, ataupun karena bisnis, ataupun karena kegiatan lainnya, maka pemerintah sudah menyiapkan akomodasi dengan berbagai pilihan yang disiapkan oleh pemerintah di melalui bandara, dan ini bisa dilakukan reservasi.